Karya konservasi Profesor Sumitro Joy Hadi Kusumo Arsari atau AKPSD Arsari ditetapkan sejak tahun 2008 oleh Hasyim Joy Hadi Kusumo selaku Direktur Utama PT TKA waktu itu. Suasana hutan ini sangat tenang dan menyejukkan. Air yang mengalir dengan deras menambahkan suasana menjadi tentram dan damai dengan berbagai jenis ikan yang hidup di dalamnya. Serangga-serangga kecil juga melengkapi keseimbangan ekosistem hutan. Perpohonannya ditumbuhi lumut dan embun pagi menambahkan eksotisnya AKPSD Arsari. Tatkala kupu-kupu menyerap nektar dari sari bunga, menandakan AKPSD Arsari menjadi bagian penting bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Hutan seluas 2.400 hektar merupakan bagian dari lahan HGU PT TKA. Hutan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan konservasi lingkungan yang dikelola oleh Yayasan Arsari Joyo Hadi Kusumo. Hamparan hutan yang hijau menjadi habitat berbagai jenis burung dan mamalia di dalamnya. Tidak kurang dari 50 jenis burung hidup di dalamnya. Burung menjadi penyerbuk bunga dan juga berperan penting dalam pemunceran biji dan buah-buahan hutan. Mereka saling terkait dan saling menguntungkan. Di AKPSD Arsari juga ditemukan 7 jenis primata. 5 diantaranya merupakan hewan yang dilindungi berdasarkan SK Menteri LHK tahun 2018. Primata tersebut adalah simpai, siamang, ungko, lutung, dan kukang. Semoga mereka tetap hidup dan lestari di alam, sehingga anak cucu kita nanti dapat menikmati keanekaragaman hayati yang kita miliki sekarang. Salam Lestari.